Hai semua, balik lagi di YouTube channel aku. Hari ini aku mau buat video my skincare routine. Jadi beberapa minggu yang lalu aku punya masalah jerawat gitu. Jadi muka aku benar-benar breakout sebreakout-breakoutnya. Bisa dibilang ini breakout terparah aku. Ini aku nunjukin beberapa foto yang pas aku lagi breakout-breakoutnya. Sekarang aku bakal jelasin dan ngasih tau kalian gimana caranya aku bisa ngelewatin masa-masa berjerawat itu. Dan ini dalam jangka waktu yang sangat sebentar, kayak sekitar 4 minggu atau 3 minggu, dan wajah aku udah kembali seperti ini. Oh ya, sebelum aku jelasin skincare routine aku mau mainin Shopee Candy di aplikasi Shopee dulu nih. Cara mainnya tuh mudah banget dan bisa berkesempatan untuk dapetin iPhone 11. Nah, ini namanya tuh iseng-iseng berhadiah. Jadi caranya, buka aplikasi Shopee, terus kalian pilih yang Shopee Games, terus pilih yang Shopee Candy. Terus pencet yang di bawah kanan ada tulisan Main Stage. Terus main deh. Jadi kita harus nyusun dengan warna yang sama. Kalau kalian berhasil menyusun 4-5 warna yang sama, kalian bakal dapat combo. Nah, kalian harus dapetin bintang 3 kalau kalian mau dapetin iPhone 11. Nah, kita punya 3 nyawa, dan nyawanya bakal berkurang kalau kita gagal melewati suatu babak. Dan juga nyawanya bakal diperbarui setiap 3 jam. Kalau nyawa kalian udah habis dan kalian masih mau main, kalian bisa dapetin nyawa secara instan dengan cara meminta bantuan atau share ke teman-teman kalian. Atau bisa juga membeli nyawa seharga 200 koin Shopee. Nah, serunya lagi, setiap kalian lolos di suatu babak, kalian bakal dapet berlian yang bisa ditukar jadi voucher toko, gratis ongkir, dan lain-lain. Aku sih bakal tuker voucher gratis ongkir lah. Sekarang aku bakal ngasih tau kalian tips dan trik main Shopee Candy. Caranya adalah gabungin minimal 4 permen dengan warna yang sama untuk dapetin special item yang mirip kayak bom. Dan fungsinya bisa ngabisin candy lebih banyak. Jadi di ini aku geser tinggal ke bawah biar jadi berjajar dengan 4 warna yang sama. Tuh, dia bakal berubah jadi kayak bom. Gabungin 2 special item untuk memunculkan efek dan mendapatkan skor lebih besar. Contohnya kayak gini. Jadi ini ada combo yang kayak bom dan juga ada yang dibungkus permen. Terus kita swipe ke atas. Tuh. Kalian bisa tukar koin Shopee untuk membeli nyawa supaya bisa lebih cepat nyelesain semua babak dan dapetin bintang 3. Pas sudah hampir menang tapi kalian kekurangan langkah, tukar Shopee kalian untuk menambah 3 langkah. Seru banget kan? Kalian bisa mainin ginian dan bisa ngedapetin grand prize dan salah satunya tuh iPhone 11. Yuk, langsung main Shopee Candy di aplikasi Shopee. Di sini aku bakal ngasih tau dulu skincare aku sebelum aku berjerawat. Jadi sebelum aku berjerawat, skincare aku tuh cuman ini doang. Bener-bener ini doang. Dan misalkan aku berjerawat, aku makainya itu obat jerawat acne yang kayak gini fotonya. Itu lumayan ampuh di aku. Dan itu nggak buat jerawat kita jadi hitam gitu loh. Jadi tuh aku sempat buka free endorse gitu. Kebanyakan dari all shop yang mau endorse ke aku itu kebanyakan tuh all shop yang jual masker. Jadi aku sekitar nerima 4 all shop atau berapa all shop gitu yang jualan masker. Nah, itu aku pakai dan aku reviewnya tuh bener-bener pakai. Jadi itu ada beberapa yang gak cocok di aku. Bukan maskernya jelek, tapi gak cocok di aku. Jadi 2 hari sekali aku tuh maskeran dengan masker yang berbeda. Dan itu gak bagus dan itu gak baik. Jadi jangan ditiru. Jadi muka aku kayak kaget gitu. Kenapa tiba-tiba banyak banget masker yang tiba-tiba di-apply di muka. Dan aku dapat rekomendasi dari teman-teman aku yang ngerti skincare. Dan akhirnya aku beli beberapa produk skincare. Dan ini dia hasilnya. Jadi aku tuh double cleansing. Jadi aku pakai ini Garnier Micellar Water. Jadi mereka ada 3 varian kan, dan aku pakai yang pink. Jadi kalian siapin kapas dan micellar waternya. Tuangin deh cukupnya aja. Dan pastiin tangan kalian udah bersih ya sebelum skincarean. Udah tinggal diusap aja di wajah. Dan usapnya jangan terlalu keras karena itu bakal bisa nyebabin jerawat. Ini dia, kotor kan? Kalau udah cium muka, aku pakai masker ini, tapi dipakai cuman seminggu tuh 3 kali atau 2 kali, nggak boleh sering-sering. Ini nama maskernya, Crustaceous, yang green tea, bisa buat ngilangin jerawat. Sini aku udah sediain air, terus nyala tuang. Nih, teksturnya udah kental. Terus di-apply di muka.
Oke, seharusnya lebih tebal dari ini, tapi karena kemarin aku udah maskeran, jadinya nggak terlalu tebal. Dan kalau udah ditunggu sama 15 menit, dibilas. Nggak usah nunggu maskernya kering. Kalau misalkan udah di timer 15 menit, udah langsung bilas aja. Selanjutnya aku pakai moisturizer. Ini aku pakai merek Cetaphil. Ini memang agak pricey harganya, 165 apa 175.000 satu ini, 100 gram. Tapi menurut aku worth it. Terus tinggal kan olesin aja, ini tipis-tipis aja ngolesinnya, nggak terlalu tebel-tebel. Dan menurut aku 100 gram ini 175 ini lumayan hemat sih. Oke, kalau udah biasanya aku tuh pakai obat jerawat yang acne, kalau enggak Oxyten. Tapi lagi abis. Aku sempet pakai obat jerawat yang mereknya tuh Benzolac, tuh strong banget dan enggak cocok di muka aku. Karena setiap aku apply obat jerawatnya, itu jerawat aku jadi hitam, jadi kayak bener-bener kelihatan kalau itu tuh jerawat. Dan kalau misalkan aku olesin di beruntusan, dia jadi warna merah gitu loh. Jadi muka aku waktu itu sempet jadi kayak udang gara-gara aku aplikasiin obat jerawat itu. Dan ini aku tunjukin before after pas jerawat aku masih banyak-banyaknya dan sekarang yang udah mendingan. Cuman segitu doang sih skincare aku. Aku juga lagi nyari sunscreen. Kayaknya aku bakal pakai Bioaqua tapi belum aku coba. And by the way, skincare yang aku pakai itu sesuai yang cocok sama di muka aku. Kalau misalkan skincare yang gak cocok sama muka kalian, jangan dipaksain karena ntar makin breakout. Oh iya, skincare aja gak cukup, kalian juga harus banyak-banyak minum air putih. Jangan begadang, please, ini ngaruh banget, jangan begadang. Misal muka kalian udah mulus, terus kalian begadang lagi, fix itu bakal balik lagi. Jadi, please jangan begadang. Dan yang terakhir, aku bisa cepet gini karena aku konsumsi jus tomat dan jus wortel. Jadi, jus wortel sama jus tomat dicampur, terus diblender, terus aku minum. Tapi itu aku saring karena aku gak kuat gitu nelen ampasnya. Pernah sempat aku coba dan itu aku mau muntah. Jadi aku cuman ngambil airnya doang. Dan aku konsumsinya itu kalau nggak salah 2 hari sekali. Semoga kalian suka video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Oh ya, jangan lupa mainin Shopee Candy di aplikasi Shopee kalian ya. See you on my next video. Dadah!